Oke, hari ini ada satu lagi project. Ini pertama kali lah aku bikin. Jadi ini frame pintu Vigo. Jadi ini kami mau cat dia warna hitam sebab warna dia ini macam dark grey lah. Dark grey tapi yang muda lah, bukan dark grey lah ini. Grey sejak lah. Jadi ini first time lah aku mau cat ini. Biasanya aku cat juga lah, tapi bukan yang orang bilang yang betul-betul mau yang kualiti punya. Jadi ini aku tak tahu lah betul ke boleh jadi kualiti sebab kita ikut berdasarkan apa yang kedai jual cat yang bagi sama kita lah. Dia bilang untuk cat benda ni gunakan cat yang begini. Jadi ini first time lah aku guna. Biasanya aku guna cat biasa saja. Aku cat-cat yang penting dia nak berkilat, tapi bukan untuk macam Vigo lah, macam kancil ke benda kereta-kereta yang anu lah. Tapi ini first time lah untuk yang kereta yang begini punya lah. Ini kabel semua di dalam dia. Alex, yang 2 ekor. Yang kau begitu Alex, yang 2 ekor. Marah. Oke, jadi sekarang nih aku mau gusuk dulu, gusuk. Jadi ada sudah yang di sini menggusuk. Kau pakai kasar aja lah, pakai kasar betul bu. Kau pakai berapa? Kau berapa ini? Cuma tadi. Oi, jadi digusuk pakai sabun dulu lah. Dengan kertas pasir 600 lah kertas pasir ataupun 800 supaya dia lebih halus lah. Jadi kami akan buatlah begitu sampai ini habis. Lepas tu aku mau cat guna cat getak, maksudnya macam yang kita biasa guna untuk cat bumper yang acid tu. Lepas tu sudah itu baru aku masuk warna hitam lah. Sebab dia ni dia warna dia grey, jadi senang sikit lah terus boleh cat hitam. Oke, nanti aku ambil lagi satu video kalau kami sudah siap semua anu. Kalau tinggal cat baru aku ambil lagi lah satu video. Oke, selamat pagi. Jadi hari ini aku sambung balik bikin door trim ni sama kabel semua di dalam cabin anu lah Vigo. Jadi sebab utama mau dicat benda ni biasanya terjadi sebab yang beginilah. Bah kuning-kuning sudah dia, sama dia mulai macam reput sudah. Jadi sama ada kita mau tukar warna ataupun warna ikut balik macam beginilah. Biasanya kalau begini aku tidak simin lah, aku hanya macam kikis-kikis halus saja, si limpas-limpas dia. Dia seolah-olah macam ada clear tapi dia tidak ada. Macam aku tak tahu lah dia clear kah ataupun bukan kah. Dia seolah-olah macam ada clear dia. Yang macam clear tu sudah mulai reput. Jadi begitulah dia macam ada plastik-plastik begitu. Seolah-olah macam ada clear lah. Tapi sebenarnya aku tak tahu juga lah itu clear kah atau bukan. Sebab ini kilang kan, dari kilang. Jadi biasanya aku akan kikis-kikis ya lah guna cutter secara lembut lah. Aku nak mau kasih macam kasih hilang dia punya yang apa ni, asal ni punya bentuk ni. Dia macam ada kasar-kasar begini. Dan yang begini inilah yang paling susah sekarang ni sebab dia sudah mulai reput. Jadi kalau kita simin takut nanti bila kita simin dia sini lebih halus lah daripada sini kasar. Jadi dia lebih akan bentuk simin tu akan nampak lah sampai mana kita simin. Jadi aku ambil keputusan tidak mau simin dia, hanya buat begitu sialah. Kami nak mau juga gusuk ni kasih rata pula, nanti lain pula jadinya, berkilat lah pula dia. Aku pun takut juga kalau gusuk nanti jadi lain tambah lagi teruk. Jadi aku ambil putusan tak kacau dia lah, hanya kikis pakai cutter saja.
Dia sebenarnya empat-empat lah pintu nih, semua ada begini. Ini biasanya kalau ikut aku anulah, biasa orang cakap anulah kena keringat, keringat tangan tuh. Jadi dia jadi beginilah orang bilang lah. Aku tidak tahu betul kah tidak teori itu. Jadi empat-empat lah. Nah macam beginilah dia, dia ada macam ada tekupak-kupak nih sikit. Jadi aku hanya anu sialah guna kata ni kasih laris ya begitu. Halus-halus sampai kata tu nak boleh sudah anu, ah cukuplah. Aku nak kacau sudah dia. Tapi bila cat nanti aku fokus pada sinilah, kasih agak tebal sikit. Jadi kemarin aku ada sudah cat sebab sudah aku cat guna acid ni. Ini biasa kita cat bumper. Cat bumper kita guna inilah. Sebelum kita cat warna, kita guna dulu ni. Bumper tu kalau bumper baru plastik tu kita guna inilah. Jadi aku guna ini dulu, kemarin aku sudah cat semuanya. Jadi ada aku try lah yang berapa tempat yang kecil-kecil dulu. Jadi inilah hasilnya. Dia apa macam, dia halus lah sekata dia. Memang agak cantik jugalah jadinya. Cuma waktu mencet tu perlu fokus lah. Penting pen, yang paling penting ialah tempat macam celah-celah di sini, ni siring-siring ni. Itulah yang paling penting lah. Jangan hanya cat dari atas ya, nanti di sini tidak kena cat. Jadi bila kita pasang di sini pula yang nampak warna asal tu. Jadi inilah jadi dia. Okey juga kalau bagi aku, okey lah. Dia cukup. Bilang orang macam boleh nampak dia ori lah warna tu. Okey, jadi nanti aku cat lagi yang ini. Ini hanya ini sih ya, tinggal berapa lagi kecil-kecil nih. Nanti apa baru aku sambung lagi video lah. Aku sambung balik. Jadi sekarang aku mau cat sudah. Kalau bagi aku cat ni tak payah anu lah, tak payah terus tebal-tebal satu kali. Yang penting anu saja, maintain saja dia. Jadi kalau sudah dicat dia jadi beginilah. Dia tidak terlampau nampak juga yang bekas macam yang tidak rata tu.
Oke, aku sudah siap cat. Jadi ini hasilnya. Jadi kalau yang tadi ada garis-garis ini kan, itulah yang bekas-bekas yang macam apa itu, dia sudah apa sudah kesan daripada dia punya anulah, macam dia reput sudah tuh, dia pandai macam terkikis-kikis sudah. Tapi yang lain-lain nampak macam dia hilang lah, cuma itu sia sikit. Tadi di sini pun ada, sebelah atas ini pun dia ada, mungkin daripada kesan matahari juga. Sini pun sepatutnya ada lah sini. Ini dia ada nih, dia pandai macam berbiji-biji begitu. Tapi nanti dia bila sudah kering, kita boleh kasih anulah, lap pakai kain siap, dia akan hilang lah. Jadi ini sepatutnya dibuka kertas ni, tadi ada cushion dalam dia ni. Dia ni sudah kering ni, cepat siap kering cat. Dalam 2 minit dia kering sudah. Jadi beginilah hasilnya. Cushion ni aku tidak tahu lah, mungkin dia mau bikin balik ke apakah, terserah sama owner lah. Jadi nanti aku siap pasang dulu, baru aku kasih tengok lah kalau sudah siap pasang. Oke, okay? Eh, bukan cip lah. Oke, okay. Jadi sudah pasang kabel ni. Jadi inilah hasilnya. Ini kami tak cat lah sebab orangnya tak mau dicat. Halo. Ya. Jam berapa? Ini pun sudah dicat. Wah, ada bercahaya pula dari sana. Ya, ini sih ada satu berita mau bobot. Ya. Ini pun dibawanya saya cat. Ah, iyalah, boleh, boleh. Iyalah, boleh, boleh. Hari ini saya tidak sibuk lah. Saya boleh tunggu. Di mana tempat ah? Ini. Oh, saya sendiri ambil boleh pak. Ada kereta yang boleh mat. Jadi beginilah. Beginilah hasilnya. Kira cantik juga, cuma yang tali pinggang tu kami tidak cat lah, atas permintaan tuan punya kereta dia tidak mau dicat. Okay, jadi sampai sini saja kabel ni. Nanti kau bagi anu lah. Okay, jadi sampai sini saja lah. Kira selesai sudah nih. Pintu rumah. Buruk sudah tempat panggil. Itu kabel dia ini. Jadi kira selesai sudah lah semua. Oke juga. Cuma dia agak macam agak kering warna dia. Mungkin kalau kena wax sikit dengan minyak, mungkin dia lebih ada kilat sikit. Oke. Jadi sampai sini saja lah.